Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat, dijauhkan dari segala virus. Dan ya, kita masih pandemi ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Opening kali ini sedikit berbeda. Gue ada di sebuah ruangan. Ruangan yang sangat gue rindukan sebenarnya. Gue sedang ada di kampung halaman. Kampung halaman nyokap gue. Kampung halaman nyokap gue itu adanya di Sumatera paling bawah. Yes, Lampung. Waduh, gue sengaja gak opening dari rumah karena emang ribet ya, biasa kalau orang mau pulang kampung tuh pontang-panting tuh ngurusin packing lah, naruh-naruh tas di mobil lah, biasalah memudik ya kan. Dan gue sekeluarga juga, terus akhirnya gue coba opening di Merak, ternyata tidak bisa. Bukan tidak bisa, bisa, tapi suara gue gak kerekam, hamsyong, jir. Tapi gak apa-apa, gue punya alternatif lain, gue mau opening di kapal. Wuih, epic kan? Udah tuh, naiklah kapal. Just ngantuk. Tidak bisa juga. Ya udahlah, kata gue berpikir nanti aja lah gue opening atau enggak usah ada opening. Cuman sayang aja ya, maksudnya enggak ada openingnya. Dan enggak usah berlama-lama, selamat datang di vlog gue di Lampung. Jadi sekarang kita room tour dulu. Ini ada di rumah nyokap gua. Jadi rumah nyokap gua tuh sengaja dibuat tuh ada rumah satu sama rumah dua. Jadi satu tadinya rumah yang kedua ini buat khusus untuk tidur dan rumah yang satu untuk kumpul-kumpul. Aku lagi ada di balkon lantai dua ya. Tuh view-nya. Ada gunung. Ada laut. Sejuk sih. Kebetulan lagi sejuk aja. Di belakangnya kebon. Kebon banget lu anaknya kan. Tuh. Aduh, tidak terawat, guys. Sangat tidak terawat. Sangat tidak terawat. Iya. Ini kalau gua tinggalin ilalangnya pada numbuh nih. Tinggi-tinggi banget. Terus pohon pisang juga pernah nunggu. Tuh. Jadi yang tadi gua opening itu ruang tidurnya, sebenarnya ruang tidurnya nyokap bokap gua harusnya. Tuh, dari jendela kelihatan tuh ya. Asik ya.
Ya, semoga lah kalau gua ada rezeki kita renov. Kita harus renovasi dan kita harus menjaga, melestarikan peninggalan orang tua. Anjay. Lampung day one, hari pertama mau ketemu keluarga dulu, terus mau makan siang bareng. Memang tujuan utama gue ke Lampung itu adalah datang ke acara pernikahan adik sepupu gue. Nah pokoknya ntar kita lihat suasana di sana gimana, dan abis dari situ kita nggak tahu kemana. Pokoknya ikutin terus vlog gue. Okay, see you. Gue udah sampai di rumah saudara gue, tempat acara pernikahan adik sepupu gue. Sini, Bi. Nah, nih yes. Adik sepupu gue yes. Yang mau nikah besok. Yang ini anggota dewan ini. Nah, ini kepala desa. Lalapan. Tempe. Sini kalau mau sini. Dijengkas. Dijengkas. Wah, ini sayur asem. Yang ada sayur asem tuh ya. Wah, ini sambal juara. Makan. Gua lagi sama saudara-saudara tersayang. Yo. Ada sepupu gue nih. Hai. Nah. Ngomong dong, Dok. Apa, Dok? Ngomong. Om Deka. Ada Om Deka juga. Wih. Yang penting kita ngopi dulu. Oke, guys. Nah. Mantap. Alright, salah satu keseruan dan kerennya rumah sepupu gue yang ini. Jadi anak-anak di sini tuh biasanya naik ke atas gunung cari tanaman, ya ini tampilannya. Nah ini. Ya Allah, sampai nyabut ini. Ini ahli-ahli semua nih. Oke, Dok, jelasin, Dok. Hobinya yang jelasin. Apa? Mana yang menurut lo paling spesial? Yang spesial udah gue beli. Oh iya. Karena bakal banyak ibu-ibu. Oke. Okay. Bahaya kalau udah ada ibu-ibu. Oke. Okay. Jadi salah satunya, Bu. Ini apa nih? Ini namanya anthurium. Anthurium. Sejenis anthurium. Tadi lo, ini tadi gue jelasin semuanya dapat dari gunung kan? Nah, sebagian dapat dari gunung. Pokoknya MDPL. Datang nih, ini asli Gunung Raja Basan. Apa nih? Ini Skindapsus. Skindapsus. Keren. Ini daunnya beda, terus tangkainya juga tuh. Jadi ini bukan layu sebenarnya. Ya, sedikit layu. Oke. Okay. Sialan lo. Siram bangsat. Nah, kalau ini namanya kembang kuburan ini ada 3 hektar lebar. Sekitar ya ada di Tio hampir setengah meter lebih. Iya. Apa tadi, Dok? Apa ini? Ini namanya philodendron. 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 Oke, philodendron. Iya. Jenis monstera, monstera tapi ini ya? Asli dari Gunung Raja Basah. Oi, mantap. Dari Kalianda. Oke. Okay. Mana lagi, Dok? Ini apa nih, Dok? Kalau ini. Ini mah banyak ya? Banyak. Banyak ya? Yang ini nih. Ini ada tumbuhan yang lebih keren lagi. Ini. Taringata monstera. Apa? Parigata, guys. Hitungnya per daun nih kalau kita jual nih. Oke. Okay. Ini kalau terakhir penjualan kemarin 85.000 satu daun. Oke. Okay. Ih, mantap nih, indah. Ini anggrek. Anggrek apa itu? Anggrek bulan kecil tapi ini. Ini kecil ya bunganya.
Oh. Asli dari Gunung Raja Basah. Keren. Kapan-kapan ya, Dok? Kapan-kapan kita nyari Edo ya? Oke, okay, siap. Siap nanti kita hunting ke sana kan? Ya. Banyak sih tanaman yang ada. Dulu, Pak. Rokok apa, Dok? Rokoknya tetap Surya 16. Kopi. Kalau di pelabuhan ini pasal 16 katanya. Oh. Kalau ini namanya kopi nang dengan bismillah. Oh, iya. Dok, itu yang kecil-kecil gimana, Dok? Ini apa, Dok? Kalau ini mah, Bang, sejenis ini nih, apa itu namanya? Talas. Oh. Talas. Kok bagus-bagus banget ya? Banyak. Tapi gede-gede, jadinya bakal gede-gede kayak gitu kan? Oh, enggak. Ini mini. Mini ini, Bang. Namanya semanggi, guys. Yang lo lihat di Jakarta tuh bukan ini semanggi. Semanggi ayo. Itu tuh banyak tanaman tuh. Lihat tuh dah. Duren di sini tinggal nunggu ininya aja. Wah, anjir. Iya loh. Enggak tinggal turunnya. Buat duren, guys. Tapi itu tinggal petik. Alright, sudah jam 7:30 malam. Hari ini gue ketemu sama beberapa saudara di sepupu-sepupu gue, terus habis itu bantu-bantu sedikit. Nah sekarang gue dan keluarga gue juga bersiap-siap karena malam ini acara pertamanya yang diundang itu orang-orang daerah sekitar gitu loh. Besok baru undangan-undangan yang umumnya gitu loh. Ikutin terus vlog gue. Menikmati dan merestui majunya seni budaya Lampung yang... Kami mulaikan kampus Ekuatim bertanu-tanu, hai bertanu-tanu. Wahai sahabat, pandai tanggungan, mari bersama pandai tanggungan, mari bernyanyi sayang ketika. Tidak akan gue kasih tahu sepupu-sepupu gue juga nih. Oke. Tadi kan Ridho doang tuh. Nah ini Panji nih. Ini Panji. Basis. Ini siapa? Oh, ini Ajis. Ajis, Kades. Saya Nando. Nando, ini apa nih? Proyek. Nah ini. Jalan. Ini serem nih kalau ini. Biar tutup jalan kalian dalam aja. Udahin dulu ya vlog untuk yang hari pertama. Acaranya udah selesai, karena tinggal santai-santai aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel gua.